Yang unik ini modifikasinya nih. Ini kayak anten. Jadi beliau pakai anten di depan, teman-teman. Biasanya orang kan di belakang. Beliau ini unik ya. Belakang ada juga. Oh, ada juga ya. Ya. Ini mirip sama yang Mas tadi bukan? Bukan Mas dah. Bukan ya. Jadi ini juga nih, ini sudah boleh modifikasi nih. Ini mungkin yang beli mungkin anak atau menantu beliau. Nah, jadi yang tahu mungkin itu gitu. Cuman ini sudah boleh modifikasi ini untuk di spion. Ini masih asli ini? Asli ini? Iya. Ini stripnya masih asli nih, teman-teman, stikernya ini. Jadi belum diganti. Nah, ini masih aslinya. Nah, ini teman-teman, ini kayaknya yang universal ya. Universal, jadi bisa untuk semua mobil. Ini untuk roof rack-nya ya. Semua mobil bisa pakai ini. Pakai roof rack ini. Nafot. Jadi walaupun tua juga muda ini, teman-teman. Jadi walaupun beliau sudah agak berumur, tapi beliau masih ada jiwa mudanya. Beliau pakai kapal racing ini. Mereknya HKS ya, oke ya. HKS. HKS modelnya agak tipis. Asli ya, ini standar ini. Jadi untuk jok ini masih standar semua ya. Masih bludru ini. Teman-teman, bludru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, YouTuber Jalanan Anak Kampung. Boleh jadi YouTuber, masih bersama Kijian Liar Official, channel YouTube yang membahas tentang modifikasi, review mobil dan juga komunitas. Di video kali ini kita akan review Kijang Grand tahun 95 miliknya kakek ya. Nah, jadi apa saja yang sudah beliau modifikasi di unit beli ini, nanti kita akan tes mobilnya ya. Oke, kita lanjut. Kek, pagi kek. Pagi. Gimana kabar? Masih sehat? Masih sehat. Masih semangat? Alhamdulillah, semangat. Oke, siap. Izin, sebentar kek ya. Saya mau review ini unit kakek ini. Kijang Grand tahun 95 ya. Kita mulai dari depan kek. Di depan ini grill. Ini masih? Standar. Standar ya? Jadi untuk di depan ini masih standar ini. Lampunya kek? Lampunya masih standar. Standar ya? Lampu juga standar. Lampu anu. Ini juga pakai LED ya? LED di depannya nih. Beliau pakai LED nih. Nih, di dalam. Di ini sudah boleh modifikasi di dalamnya bolanya. Kemudian juga tambahan ini di bawah ya. Beliau juga modifikasi di lampu LED ini. Ini untuk kota juga nih, kek? Kota. Kota ya? Bukan kota. Sen. Enggak, bukan kota. Kota ya? Ini aja. Satu. Oh, ini ya. Nah, jadi ini untuk kota ya, teman-teman. Jadi untuk bemper juga masih asli nih. Masih. Masih Grand punya. Iya. Cuman di sini ada yang unik ini modifikasinya nih. Ini kek. Anten. Jadi beliau pakai anten di depan, teman-teman. Biasanya orang kan di belakang. Nah, beliau ini juga. Unik ya? Belakang ada juga. Oh, ada juga ya? Ya, nah, ini. Jadi ini beliau dua ini iya. Antennya. Nah, ini. Di depan satu, di belakang satu. Cuman ini ada fungsinya kek. Dia bisa untuk radio nggak? HT? Nggak. Jadi ini cuman aksesoris ya. Aksesoris. Jadi di sini bisa dipasang bendera ya, kayak bendera atau apa gitu. Nah, jadi ini unik juga nih. Ya. Unik ini modifikasinya. Terus kita ke samping kayak untuk pelek kayak. Masih standar. Ini standar kayak? Standar. Standar ya. Nah, ini masih standar. Ringnya 14. Nah, emang untuk yang super, maaf untuk Grand, emang standarnya ringnya 14 ya? 14. Oke. Kemudian kaca spion kayak, nih. Ini mirip sama yang Mas tadi bukan? Bukan Mas dah? Bukan. Bukan ya? Jadi ini juga nih, ini sudah boleh modifikasi nih. Ini mungkin yang beli mungkin anak atau menantu beliau. Nah, jadi yang tahu mungkin itu gitu. Cuman ini sudah boleh modifikasi ini untuk di spion. Ya, boleh modifikasi. Terus untuk first step kayak masih standar. Standar ya? Masih standar ya? Standar. Oke. Untuk stripnya sendiri ya, kayak? Masih
Masih standar itu. Ini masih asli ini? Asli ini? Iya. Asli itu. Ini stripnya masih asli nih, teman, stikernya ini. Jadi belum diganti. Nah, ini masih aslinya. Masih asli. Terus kita ke atas, teman. Ini ada nih. Biasa duplak. Jadi untuk mobil yang biasa touring. Ya. Emang pakai ini ya? Ya kayak ya? Ya. Pakai roof rack ya? Nah, roof rack. Ini roof rack apa nih kayak? Yang biasanya pakai kayak untuk mobil apa ini? Mobil apa sabu kan? Hijau juga ada. Hijau juga nih? Oke. Nah, ini teman-teman ini kayaknya yang universal ya? Ya. Universal, jadi bisa untuk semua mobil. Ini untuk roof racknya ya. Untuk semua mobil bisa pakai ini gitu. Pakai roof rack ini. Untuk tampilan masih standar ya kayak ya? Standar. Belum diapa-apain, belum diceperin ya? Belum. Belum, masih standar. Oke, teman-teman. Jadi untuk Kijang Grand tahun 95 ini masih standar, teman-teman. Kita ke belakang, di belakang juga ada nih anten. Juga ada anten ini. Jadi beliau pakai anten dua ya kayak ya? Dua. Depan satu, di belakang satu. Juga ini cuman untuk aksesoris ya kayak ya? Aksesoris saja. Jadi bukan ada fungsi ya, untuk ya. HT ya? Aksesoris saja. Aksesoris ini. Ini teman. Kemudian untuk ini juga masih asli nih. Masih asli. Ini masih standar ini. Masih pakai bohlam ya? Bohlam, belum ada modifikasi. Ini masih pakai bohlam. Terus untuk bemper masih standar ya? Standar. Standar. Juga ini lampu untuk nomor plat masih standar ini. Ini. Knalpot. Jadi walaupun tua juga muda ini, teman-teman. Jadi walaupun beliau sudah agak berumur tapi beliau masih ada jiwa mudanya. Beliau pakai knalpot racing ini. Mereknya HKS ya, oke ya? HKS ini. Ini yang HKS modelnya agak tipis. Agak bulat. Ini. Terus juga ada mainan di bawah. Gantungan. Gantungan ini. Terus untuk pintu. Ini aslinya nih, Kak? Iya. Tapi ini sudah ditambah ya? Enggak, aslinya. Asli memang seperti ini? Iya. Oh. Tambah yang merah. Oke, siap. Jadi ini bukan bukan Grand Extra. Memang pakai ini ya? Oke. Jadi teman-teman untuk Grand Extra ini sudah seperti ini ya. Jadi bukan dimodifikasi. Jadi kalau misalnya super mungkin ya kayak ya, kalau masuk super ya. Yang super kalau dikasih ini ya dikasih. Ah, ya. Sudah modifikasi ya. Jadi untuk Grand memang asli seperti ini, teman-teman. Juga ini ya kayak ya. Ya. Ya aslinya nih. Asli. Terus untuk di dalam kayak kita ke dalam. Ini untuk door trim standar. Masih asli door trim. Masih pakai plastik ya? Iya, masih. Masih beliau pertahankan ini. Iya. Masih asli. Nah, ya enggak apa-apa kayak ya namanya mobil tua sudah lama ya kan? Iya. Nah, jadi tapi masih ada plastiknya ini, masih asli. Juga jok nih. Jok asli nih. Ya. Nah, karena yang aslinya memang blue dulu ya kayak ya? Blue dulu ya. Nih. Ini kayak sama ini, Bang. Iya, sama ini. Nah, ini blue dulu nih. Blue dulu. Di dashboard juga masih aslinya nih. Masih Grand punya. Kemudian untuk console box juga masih bawaan dia nih, console box. Terus untuk tip kayak baru diganti. Baru dibeli kemarin. Diganti ya? Oke. Baru dibeli. Oke, siap. Ini baru beliau beli nih untuk sound system.
Terus ada mainan lah di depan, ada aksesoris kayak boneka, kayak mainan ini gitu. Ini. Jadi beliau untuk modifikasi, ya walaupun tua cukup keren juga lah. Kemudian setir ya, kayak setir pakai racing ya. Ya. Ini mainan Momo nih kayaknya. Momo ya. Momo ini. Modifikasinya di setir juga sudah ada, karena ini sudah persering. Ya. Jadi nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh. Untuk di AC sudah double ya, double ini, sudah double. Ini satu. Ini memang sudah dari pabriknya. Kemudian untuk plafon kayak plafon masih asli ya, ini masih standar ini. Jadi untuk jok ini masih standar semua ya, masih blue dulu ini, cuma blue dulu ini. Juga ada cantolan api ini di sini. Cantolan apinya buat di jalan ya, kayak ya. Di jalan kalau misalnya lagi ada perlu buka-buka gua apa, buka map, tinggal cantol di sini ya. Oke, mungkin di dalam itu ya. Untuk tampilan sendiri masih standar. Standar. Oke. Standar. Jadi teman-teman, mungkin itu ya video review Kijang Grand tahun 95 miliknya kakek. Oke, teman-teman, mungkin videonya cuma ini, video review Kijang Grand tahun 95 ya miliknya kakek. Jadi makasih ya kakek ya, waktunya kakek. Ya mudah-mudahan kakek tetap umurnya panjang. Amin. Mungkin itu saja, saya akhiri, tetap jaga hati, boleh tetap lihat dengan hati, karena hati bisa bikin sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.